warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini saya berada di sentra oleh-oleh di daerah Pancasila. Oke, ikuti video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan berguna, oke? Kita berada di ini di Pancasila nih, tempat sentral oleh-oleh tuh. Tempatnya sangat ini ya, sangat nyaman. Juga ini sedang lagi bekerja ya. AAA ini mengirimkan paket ya. Jadi dikirim ke luar kota juga barang-barangnya, makanannya maksudnya. Kan kita berada di daerah Pancasila ya. Di sini ada tempat sentra oleh-oleh ya, teman-teman. Ini adalah tempatnya ya di sini. Ini menyediakan untuk oleh-oleh juga, untuk persiapan lebaran juga ada, oke. Ini kita berada di Jalan Pancasila ya, teman-teman. Cuaca sangat mendukung sekali karena tidak turun hujan, tapi sepertinya mendung ya. Tapi kan mendung tidak berarti hujan. Ya, jadi ini ya. Di sini adalah lokasi tempatnya. Jadi, apa? Tersedia banyak jenis kue-kue. Kue seperti kue ini ya. Kue nastar, juga lidah kucing, putri salju, juga dan yang lainnya ya teman-teman. Kebetulan banyak sekali orang yang kesini nih, yang ingin mempersiapkan untuk lebaran bisa dari sekarang juga mungkin ya teman-teman. Nah, seperti kue-kue ini ya, nih kue-kuenya, kue keju, juga seperti dodol-dodol. Jadi bisa di ini, bisa mampir ke sini nih, teman-teman. Terus ya. Dan ini juga rajin nih untuk pengepakan barang keluar kota. Jadi pisan tuh. Oke ya, teman-teman, kita bisa masuk nih ke sini, kita bisa lihat ya di sini. Kalau yang sering sekarang yang sering dicari orang apa? Yang sering banyak yang di yang lagi banyak dicari orang makanannya apa? Yang favorit tuh. Dari kue apa dari? Dari segi cemilan tuh, cemilan. Ya, seperti ini ya. Oh, ini apa namanya? Basreng. Oh iya, basreng. Ini berapa nih basreng? Sekitar sekilonya berarti 15.000 bisa ya seperempat. Oh iya. Terus kalau dari segi kue-kue yang mana? Oh, yang depan dari lidah kucingnya. Nastar. Oh iya, yang rainbow. Ini nih, itu baru ya kayaknya nih. Kue apa tuh yang aci itu? Itu berapa tuh, ah? Aci rainbow baru ya? Berapa? 35. Oh, 35. Produksi mana? Tasik. Ini dalamnya setengah. Dalam kilo. Oh, dalam setengah kilo ya. Praktis. Lucu ya, rainbow. Ya. Baru tuh kayaknya ya. Ada juga yang coklatnya ya, ayah. Kalau ini mah Itu apa? Sprint. Oh, berapa itu? Sama. Sama 35-an. Oh. Tuh. Itu strawberry. Itu yang 30 ya. Ya. Ya, teh itu di sana. Ini itu apa teh? Ini teng-teng rasa durian. Rasa durian itu ya. Baru ya? Apa gimana? Baru. Produksi dari mana itu? Dari Betawi Ciamis. Dari Ciamis mungkin ya. Ya biasanya. Dan juga ada kue yang baru-baru. Seperti apa? Ini rasa strawberry-nya. Oh, strawberry. Strawberry ya. Kalau ini teh kalendo. Bukan. Ini apa? Ini teh noga. Noga. Oh ya, jenis noga ya. Iya. Jadi teman-teman bisa juga ya ke sini. Jadi kalau ke sini gimana kita belinya ya? Seperempat boleh. Iya, boleh. Ya. Apalagi banyak ya teh, mau banyak macamnya, banyak jenisnya, mau lebaran sebentar lagi kan ya. Banyak. Jadi kalau di sini alhamdulillah usahanya rame ya teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi nanti bukanya tetap sama pas mau lebaran sama iya, masih buka. Oh, masih. Gak ada liburnya. Iya, gak ada. Iya. Ya mudah-mudahan ya. Sukses juga semuanya ya. Iya. Banyak teh. Iya, sama-sama.
Ini juga ada ini nih. Kemasannya dikemasnya sangat antik ya, seperti ini nih. Nih. Seperti ini. Ini sekitar berapa nih, A? Yang gini. Nih. 25. 25.000. Pangsit. Pangsit tapi pedes ya. Kalau boleh tahu ini daerah jalan mana nih? Daerah mana? Jalan mana sih? Di Jalan Ahmad Yani nomor 76 Kota Tasikmalaya. Wah, kan jelas ya. Pancasila. Dekat Pancasila. Katanya nyari aja daerah Pancasila gitu. Mekar Asih. Berarti ini cabang ke berapa? Ini cabang ke 3. Cabang ketiga. Apalagi mau lebaran ya? Mau bentar lagi mau lebaran, kue-kue juga di sini banyak macamnya ya. Mantap. Ini juga ada tersedia permen juga yang lainnya ya. Tuh seperti ini. Manisan-manisan ada permen juga. Terus ada juga kue lidah kucing. Nih lucu sekali lidah kucing. Ada nastar, kue-kue yang lain, yang keju juga ada ya, teman-teman, daerah Pancasila. Ini juga ada jenis nih makanan-makanan ringan nih. Seperti ini juga ini ya teman-teman. Tuh, ini permen-permennya lucu tuh, udah dikemas. Ada seroja juga. Pokoknya bisa mampir ya ke daerah Pancasila, daerah sini. Teman, ini kebetulan ya udah hari menjelang sore. Jadi di sini juga banyak orang-orang yang ingin mempersiapkan buat kue-kue lebaran ya, teman-teman tentunya. Dan ini adalah sedang pengepakan barang ke luar kota. Di sini banyak jenisnya ya, teman-teman. Kue-kue yang zaman dulu juga ada ya, kayak apa? Macam-macam yang zaman kita masuknya masih kecil, kayak ranginang, kayak pangsit, makaroni juga yang lainnya. Oh, si AA lagi bekerja. Alhamdulillah ramah-ramah nih orangnya. Ini juga ada kue lidi nih, kue lidi-lidi tuh. Mantap sih kue seperti ini. Tuh. Ada juga tutup oncom. Ada juga permen-permen di sini ya, ada tuh. Terus di sini ada regal. Ini regal ini enak ya, teman-teman. Regal gosong tapi enak nih, bukan gosong. Jadi mantap nih, enak banget nih. Tuh. Juga seperti yang lainnya ya. Tuh. Kanannya mantap-mantap, ada comet, ada segala. Wah, udah ya nih. Sebelahnya makanan. Ini ya, ada ini nih, ini kue-kue yang ini. Terus ada juga selai nih, selai. Ada juga apa? Perdodolan yang lainnya ya, teman-teman. Ini juga ada teman-teman yang lagi pada ngepak barang untuk keluar kota ya. Tuh. Dan juga makanan-makanan yang lainnya, kerupuk juga, kerupuk-kerupuk pangsit juga tuh, yang suka pangsit tuh macam-macam ya. Kita ini ya, apa? Pangsit. Jadi kalau pangsit nih boleh berapa nih, A? Boleh seperapat? Boleh ya, seperapatnya. Tuh. Bisa. Tuh seperti ini ya, teman-teman. Ini kayaknya enak nih buat ntar buka puasa. Tuh. Buat kebaso. Tuh. Jadi segimana, A? Di segini kira-kira 15.000. Oh, teman-teman tuh ada ini juga nih, ada apa? Nih ya, tenggiri. Oh, bisa nih sama tenggiri, ada juga kayak makaroni juga ya, bisa di sini gimana kita pinginnya ya, berapa? Yang ini tenggiri juga bisa ya. Tuh, teman-teman, ini kayak yang mantep tuh. Jadi gimana kita berapapun harganya ya, minimal seperapat ya, ya. Minimal seperapat. Oh. Oh, seperti ini. Tuh. Ini juga 15.000 juga.
Ya, Tenggiri itu yang Tenggiri. Oh, 15 juga, 15.000 maksudnya bisa. Oh. Wah, 15.000 teh banyak ya. Begini itu. Sadrem. Jadi, kalau buka jam berapa? Bukanya, bukanya? Bukanya dari jam 7. Jam 7? Pagi. Iya, pagi sampai? Sampai 10 malam. Iya. Ini ada ini ya, kue-kue. Ini seperti apa? Ada ranginang, ada yang macam-macam ya, yang lainnya ya, teman-teman tuh kan. Ya, rojak kacang ya, ada sayur kacang, ada kue-kue yang lainnya banyak tuh. Bisa di ini ya, bisa ke sini untuk lebih jelas lagi. Tuh. Di sini macam-macam dodol juga banyak ya. Ada kue-kue tuh. Juga ada yang lainnya di sini. Ada kue-kue yang seperti ini ya, tuh bisa di ini. Banyak juga ya dodol di sini, banyak macamnya. Ada jenis-jenis dodol Garut juga tuh. Banyak juga kue-kuenya ya. Tuh, ini buat lebaran nih. Buat lebaran juga bisa mampir ke sini. Ini juga ada apa? Ada selek-selean nih, selek-seleknya juga macam-macam teman-teman tuh. Perselean, ada kerupuk sengsara ya, A? Tuh. Sengsara nih yang sebelah sini. Sekarang kita berada di ini ya, di sentra oleh-oleh ya teman-teman. Ini juga buat kue-kue lebaran udah ada nih persediaannya. Itu juga untuk pengiriman ke luar kota. Bisa juga tuh di situ banyak juga kue-kuenya. Ada kue khas Tasikmalaya, ada dodol juga dan lain-lain. Nih ya, ini barang baru ya? Tuh. Ini apa nih? Keju. Kira-kira harganya berapa nih, A? Nih kayak gini. Rp55.000. Bisa dikirim ke luar Jawa ya? Bisa. Ya seperti ini ya, teman-teman tuh banyak. Tuh, seperti ini. Itu juga lagi ngepak barang ya, lagi ngepak-ngepak barang. Oh, Nira rajin, aduh, nih alhamdulillah ya. Ini kalau pengepakan barang berarti suka ada aja gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Iya. Teman, saya cuman beli ini, tapi nanti dibukanya pas sudah maghrib ya. Ini sepertinya enak seperti kerupuk Tenggiri dan pangsit. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan berguna. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga teman-teman sehat selalu dan banyak rezekinya. Oke, yang belum subscribe, cepetan subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.